Kita cuci dulu nih. Ini fotonya siapa ini? Gue mau tanya-tanya nih. Astaga. Ya elah. Ini masih Rebecca, anjay. Yang jadi pertanyaannya, ini foto kok ada di meja Wesker gitu loh. Terus Wesker pedofil gitu. Selamat datang kembali di Raupilip Channel. Nah, oke, jadi di video kali ini kita bakalan balik lagi main game Resident Evil 2 Remake ya. Nah, jadi di recap di video sebelumnya yaitu kita mencari Sherry ya. Terus itu kita berhasil ketemu Sherry dan tiba-tiba ada Mr. X datang gitu. Nah, setelah Mr. X datang, kita masuk ke dalam lift dan ternyata ada William Birkin ya, atau si G-Virus atau si bapaknya Sherry gitu yang ngebunuh si Mr. X, dan akhirnya lift kita jatuh, terus kita pingsan, si Claire ini pingsan, dan ya habis itu kita ketemu mamanya Sherry yaitu si Annette Birkin. Nah, jadi di sini kita baru mengetahui bahwa kalau si Annette itu adalah mamanya si Sherry gitu. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan misinya untuk mencari Sherry ya, karena di Lot 7 gua ini tulisan misinya itu find Sherry, berarti kita di sini tugasnya itu mencari Sherry. Nah, by the way di sini gua ngerecordnya pakai stopwatch ya, pakai stopwatch biar waktu durasinya nggak kelamaan gitu, karena banyak yang agak ngeluh karena durasinya kelamaan. Jadi gua singkat aja mungkin sekitar 30 menit lah ya paling lama. Dan by the way juga di sini gua mainnya pakai stick ini. Gua mau coba ngerasain experience main game Resident Evil ini pakai stick, karena jujur selama gua ngegaming gua nggak pernah sama sekali ngegame itu pakai game stick beginian, Pak. Sumpah. Jadi gua pengen ngerasain, karena yang setahu gua ya, kalau untuk main game apa sih namanya, kayak game-game perang atau game-game yang berhubungan dengan aim, menembak-menembak itu, gue udah pernah ngerasain di PS2 itu susah banget pakai stick beginian gitu ngarahin aimnya. Tapi di video kali ini gue mau coba main Resident Evil ini pakai stick gitu loh. Pengen ngerasain aja gitu experience-nya enak atau enggak. Yang jelas kalau misalnya enggak enak, gue bakal tetap pakai mouse dan keyboard kayaknya. Oke, jadi kita langsung aja. Nih gue juga tombol-tombolnya masih agak-agak lupa nih. Saya salah kan? Ini map, oke. Ini kita cek item dulu apa yang harus dibawa. Ada USB ya, USB ini belum kita dapat. Oke, jadi kita entah, kayaknya nih gua bawa green hop deh. Oke, kita bawa green hop aja satu. Nah, udah. Untuk experience ini kalau lari harus ditekan dia gitu. Gua masih bingung. Wah, ini dikunci. Oke, berarti kita lewat jalan yang di sini ya. Ah, ini dia. Kita langsung aja. Oke. Sherry, can you hear me? Kamu bisa mendengarku? Waduh, ini masuk gorong-gorong dong. Wah, gua nggak demen ini. Oke. Ini sorry teman-teman ya, kalau misalnya gua mainnya agak kaku. Ini gua pakai stick solo untuk pertama kalinya nih. Oke. Ini kita gabung aja langsung combine. By the way, stopwatch gua udah nyala ya, udah 3 menit. Oke. Gua usahain ini videonya sampai 30 menit aja teman-teman, takutnya kelamaan kan. Karena untuk rendernya juga agak lumayan lama, dan untuk upload di YouTube-nya juga lama gitu loh. Karena kebetulan internet gue masih ya masih standar lah ya kecepatannya, jadi untuk uploadnya bisa sampai 3 jam atau 2 jam gitu. Ya, makanya gua maksimalin videonya cuma setengah jam doang. Oke. Okay. Kita ke sini. Oh iya. Cable car. Yeah. Cable car ini kok enggak salah kata gantung deh. Oke, okay, kita naik. Udah ada yang bangun deh.
Son of a bitch. Wah, ini susah banget aimnya. Wah, ini. Wah, untung aja. Anjir, aimnya lumayan susah ya. Oke. Kita lihat dulu apakah ada yang bisa di-looting di sini. Ini apa? Director Owens. Oke. Oke. Jadi sepertinya itu tadi suratnya kalau katanya si Nes ini udah terserang gitu loh. Kayak apa sih maksudnya? Kayak udah kayak outbreak mungkin kali ya gara-gara virusnya gitu. Oke, ini sepertinya di sini ada yang di-loot nih. Oh, ini. Aduh. Pakai ginian dong. Oke deh, ntar gua cari dulu deh. Gak nemu. Oke, berarti ini kayaknya kita bakal ke sini deh. Oke. Yang di atas tadi masih bangun dong. Oke. Wah, ini scan nih. What is this? Sherry, I told you I cannot leave until my work is done. That's what you always say. Sherry? Wah, itu Annette sama Sherry. Wah, ini Sherry-nya. Hey, Sherry. I was scared. Those things were everywhere and aku sangat takut. You should have called the police. Kamu harusnya menelpon polisi. I did, but nobody came. Sudah melakukannya tapi tidak datang. Tidak ada yang telepon. I don't have time for this. Sherry, aku tidak punya waktu untuk ini. Duh, kenapa ini si Sherry? Sherry. Sherry, I'm coming. Ya, dia pingsan dong. Hold on, Sherry. Aduh, right tunggu there. Sherry. Aku akan ke sana. Entar kita looting dulu ya. Butuh peluru nih. Peluru habis soalnya. Oke, kita looting-looting dulu dah. Bentar ya. Ini apa? Sewer company. Oke. Oke. Jadi sepertinya cuman kayak pemberitahuan gitu dah. Ini apa? Electronic part. Oke. Ini kosong. Ini ada. Oh, sepertinya ini teka-teki lagi nih, teman-teman. Unlocking area door. I love this how to unlock the door. Oke, bener. Ini apa? Pretty sure I unlock same as in the beginning. Bitshop and Queen are next to each other. Oh, itu kayak pemberitahuan ya, teman-teman, untuk membuka ini. Ini kuda, gak usah. Oke. Okay. Ini sepertinya gua harus taruh gunpowder ya dulu. Tadi gua dapat gunpowder buat acid run. Nah, ini dia. Salah. Ini kita store terus ini. Enggak usah. Ini kita kita store aja yang ini. Oke. Okay. Terus tuh ini kita ntar. Ini kita store juga. Oke. Okay. Jadi kita di sini ada tas bawa 4 ya. Kayaknya sih gua enggak tahu ini plugin ini apakah ada yang harus dibawa atau gimana, gua enggak paham. Jadi kita coba aja dulu. Ini masalahnya kita harus kemana nih? Oh, sini. Oke. Okay. Ini gua enggak tahu nih di mic. Bentar. Ah, map, nice. Oh, ini dia. Kita udah dapat mapnya. By the way, gue nggak tahu ya teman-teman, kalau misalnya ini gue main sticknya kedengeran atau enggak suaranya, karena nih menurut gue nyaring banget nih suara sticknya. Nah, tadi kita kemana nih? Oh, ini di sini udah ditandai, kita berarti ke sini kali ya. Ini apa ini? Oke. Okay. Oh, jembatan. La 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 la. Kita lihat dulu di sini ada yang bisa di-looting enggak. Wah, ada green hub ternyata. Yah, yang tadi udah gua masukin dong. Udah bawa aja lah ya.
Loh, ini kabel car. Oh, ini kabel car ya. Ini apa? Nah, ini yang gue cari nih. Betul. Nice, buat yang pintu di depan tadi, guys. ID wristband required for cable call. Oke, wristband yang dibutuhkan nih di sini masih ada yang dilihat. Oh, di sini daerah sini udah enggak ada. Oke, jadi kita langsung aja. Ini kayaknya gue harus balik lagi nih. Jadi kalau main RE itu memang agak ribet gitu loh. Harus memaksimalkan tas. Dan ini kayaknya gue udah record sekitar 9 menit nih. Aduh. Oke, kita taruh dulu. Nih store juga. Oke. Done. Oke, kita langsung jalan. Mungkin videonya juga bakal gua cut mungkin kali ya. Karena kalau untuk game-game story yang kayak RE gini nih, menurut gua kalau untuk di cut itu kurang efisien gitu loh. Biar kalian tuh tahu kita harus kemana-kemana. Tuh, ini ada apa nih? Brankas. Duh. Itu, wah, ini kayaknya harus ditembak dulu deh. Ini zombie. Wah, kan hidup kan? Apa gua bilang? Harus ditembak dulu nih. Shit. Dulu. Oke. Okay. Kita pakai gimana nih? Oh, udah. Ini ada green herb, blue herb, dosa. Kita lihat dosa again. Bentar. Ini apa? 2 12 8. Wah, ini kayaknya berhubungan nih, teman-teman. Brankasnya. Oke, kita coba tadi berapa? 2 12 8 ya. Salah dong. Oh, 2 kiri 12 8. Oke. Salah. Ah. Tuh 2 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuh terbuka dia. Apa itu? Reinforced frame SLS 60. Oh, nice. Wah, ini bisa jadi magnum, teman-teman. Oke. Kita balik lagi ya, teman-teman. Bentar. Gua mau combine dulu senjata yang Claire yang pertama itu ternyata bisa jadi magnum nih setelah di-upgrade sama senjata yang ini gitu loh. Kita coba dulu. Oke, kita bolak-balik nih jadinya ya. Mungkin nanti gua cut aja kali ya. Oke. Kita coba dulu ini dia senjatanya, take out. Terus tuh mana ya? Ini pelurunya ya. Oke, kita take out juga deh dulu. Terus tuh kita coba combine sama ini. Nah, kan jadi magnum, teman-teman. Oke. Kita taruh sini nih, kita salah. Kode examine. Kita taruh sini aja. Oke, kita coba dulu. Nah, kan bisa di switch ammonya nih. Ini kita pakai peluru magnum nih. Oke, nice deh. Jadi kita pakai pistol biasa. Oke, kita langsung jalan ke exit itu. Tadi gua lihat ya. Ternyata di situ kodenya. Wah, itu brankas yang paling enak tuh kalau kalian tuh. Aduh. Itu ada zombie dong di bawah. Oke, jadi sepertinya gua pakai submachine gun aja dulu deh karena pelurunya yang paling banyak nih. Ini kalau pakai enaknya pakai stick, teman-teman, kita jalannya bisa pelan banget. Nih, liatin ya. Nah, tuh. Ini pelan banget nih. Ini kalau yang cepatnya. Nah, kalau di keyboard ya kayak gitu jalannya. Tapi kalau pakai stick gitu kan, dia jalannya bisa lambat banget tuh. Nah, bisa lambat banget. Jadi bisa slowly banget lah istilahnya. Jadi lebih lebih enak gitu loh. Nah, kita bisa lebih slowly. Slowly, 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 slowly. Halo. Dia sepertinya tidur. Oh, kan ada juga. Waduh. Ternyata dua. Untung gua nggak langsung majuin. Terus lo. Ini kayaknya yang ini masih bangun deh. What the hell is up with you? Mati lo.
mati lu, mati lu. Wah, ini mati lu anjay, anjir gak kena dong. Oke. Udah mati dia. Wah, itu ada zombie juga di situ. Kayaknya dia bangun nanti. Ada green herb, tandain aja dulu. Ini kita harus kemana nih, teman-teman? Gua bingung juga nih. Entar kita lihat map dulu dah. Ini kita dari atas ke sini, kita ke lower sini ya. Worklift room. Ah, ini ada T-bar handle, tapi tadi gua tinggal barnya ya. Kayaknya gua, oh, tadi kita dari sini. Terus kita ke sini, tapi ke sini tadi nggak bisa ya karena nggak ada puterannya itu. Jadi kita tadi ke sini terus tembus yang ke kantor atas tadi gitu kan. Ini untuk gantinya gimana ya? Ah, ini. Bentar, untuk ganti itunya apa? Oh, atas ternyata. Nah, ini untuk cable room tadi, ini tempat kita kan. Upper, ini control room paling atas. Oke, ini lower. Berarti kita bener kita ke sini ya. Berarti kita ke, oh ya bener ke sini. Yah, gua nggak bawa ininya dong. Ya elah, berarti memang itu harus dibawa, teman-teman. Kita harus balik lagi dong. Ah, ya elah. Jauh banget udah jalan anjay. Oke. Mana tadi? Oh, sana. Ah, ternyata memang harus dibawa, teman-teman. Duh, kenapa tadi enggak gua ambil green hopnya sekalian ya? Sama blue hopnya. Oke. Ini nih ribetnya kalau main RE memang, teman-teman. Oke, jadi tadi mana tadi? Kamu nih tak take out. Oke, terus tuh udah ya. Oke deh. Udah deh. Bawa aja dulu. Ini gua bawa semua senjata nih biar lebih aman, teman-teman. Karena ada zombie memang yang harus kita tembak pakai senjata berat kayak Magnum tadi. Oke. Ke bawah. Berarti kayaknya gua harus buka yang ini dulu deh. Takut udah gede sini deh. Kalo tau ada yang bisa dicari. Granite. Oke. Lumayan. Gak ada lagi. Sepertinya udah gak ada ya. Oke, aman. Ini situ harus gue buka nih. Gue buka ini dulu atau nanti ya? Kayaknya memang harus gue buka dulu deh. Biar enak jalan. Wah, ini stick gue getar nih aja. Oke. Waduh. Waduh. Salah. Wah, itu dia muntahin aku. Perasaan gua enggak enak. Tadi dia muntahin sesuatu tadi. Nah, tuh. Tuh, apa itu? Apa itu? Ih, apa itu anjay? Udah mati kah? Kayaknya sih harusnya udah mati ya. Karena itu yang dikeluarkannya tuh GM Rio itu, setahu gua. Ini kok dia hilang? Langsung mati ya? Wih! Anjir. Wah, kambingnya kan. Wah, kambingnya kan. Silap dulu, anjay. Waduh, silau dong. Mati tadi anaknya. Ini lagi. Anjir. Berasa gua gak enak tadi memang. Anjay.
Fokus lu, nggak sopan anjir. Tiba-tiba bangun dong, nggak kelihatan. Oke. Nah, ini kita pakai nih. Ah, nice. Kita buka. Oke, udah. Ini udah langsung tersimpan kan? Eh, salah. Ah, udah. Kita ke sini nih. Ini ada yang bisa di-loot kah? Merah nih tapi ya. Kita lihat nih apa. Oh, peluru, nice. Peluru Magnum. Oke, ini bisa ke atas. Kita lihat ini kemana ya. Oh, ini ke tempat sini, teman-teman. Roll film. Oh, ada roll film ya, hidden place. Oke. Oh, berarti kita bisa kembali lagi ke RPD, teman-teman. Karena untuk dark room kan cuma di situ doang tuh. Ada peluru, nice. Wah, tas kita penuh nih. Buka pintu, oke. Ini ada yang bisa di-load lagi nggak? Masih merah dong. Ah, hip pouch. Nah, oke, seharusnya udah dong. Nah, nice. Ini tembusnya kemana nih anjay? Tembusnya kemana ini? Ya, yang di belakang tadi hidup dong. Wah, 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 wah. Zombie-nya banyak dong. Oke. Mending. Kok pelurunya perasan sama aja ya? Apa gua salah peluru? Ah, ini yang repot tuh anjay. Sini lo. Sini lo, maju lo. Maju lo anjay. Dar kepala anjay. Weh, yang gendut di sini ternyata. Mati lu. Sini, lu lagi. Ini kayaknya memang harus gua ratain temen-temen di sini. Mati lu semua anjay. Oke. Eh, ada lagi dong. Sini lu. Sini lu. Sini lu. Oke. Nice. Kita ke mana? Ke sini kah? Ya, harus cari kunci dong. Ntar gua ganti dulu peluru biasa. Sini ada yang bisa di loot? Tidak ada ternyata. Oke, ini siapa? Halo, Mas. Sehat? Mas sehat, Mas? Ah, Mas pingsan dong. Eh, apa ini? USS Digital Video Cassette. Oke. Sepertinya itu barang bukti ya. Oke, itu tembus kemana nih? Kayaknya ke tempat yang sama, Deng. Oke, jadi sepertinya kita harus cari itu dulu, teman-teman ya. Kita harus cari kunci nih. Buat ke situ. Oke. Tapi di mana kunci itu berada ya? Sepertinya kita harus pergi dari sini dulu ya. Kita kayaknya harus ke pintu yang di sebelah sana. Oke, kita turun dulu. Kita kayaknya harus ke tempat yang satunya temen. Yang jalan ke kiri tadi. Oke. Balik ke sini. Balik ke sini. Udah mati dong. Lu hidup, gua nggak ikhlas anjay. Nah, kita harus ke sini nih. Di sini masih ada merah-merah nggak sih? Masih ada. Oh ya, Green Hope ya. Tapi sebelumnya gua harus balik lagi dong buat nyimpan item. Udah pasti lah ya, nyimpan item itu penting. Aduh, baliknya jauh banget dah. Ini kayak videonya bakal lama nih temen-temen, kemungkinan kali ya. Coba aja dulu. Kita ini kita store. Oke. Terus itu
nggak usah di stok. Oke. Kita kayaknya ini kaset bisa ditonton deh. Nah, ini dia. Kita use. Kita lihat apa yang terjadi. Apa ini? Oh, William. Oh, ini kerekam. Oh, jadi pasukan itu juga diserang sama William ternyata. Oke, jadi ini kayaknya merupakan clue ya, teman-teman. Oke, dan ini ternyata udah bisa dibuang, tapi ini kayaknya nggak bakal gua buang, gua simpan aja karena ini kayaknya bakal bisa ditonton kembali, teman-teman. Kalau kita ingin mengetahui lebih dalam ya, karena itu videonya masih gantung itu menurut gua. Oke, tas sudah kosong. Oke, nice. Kita berarti seharusnya ke kiri lagi ya. Kita langsung aja. Ini sorry banget nih ya. Gua bolak-balik nih jadinya. Jadi ke mana? Ke item box terus nih. Karena banyak barang yang ditemuin, tapi ini ada juga sebagian barang yang udah gua tinggal gitu loh. Oke. Okay. Gua kayaknya record udah 25 menit nih. Gua pakai stopwatch nih soalnya. Biar nggak kelamaan gitu. Oke. Okay. Ah, ini dia kita pakai lagi, use. Oke. Okay. Lama banget bukannya aja. Nah. Kita lihat masih dipakai ternyata, teman-teman. Oke, okay, kita jalan lagi. Ini tempat apa nih? Kayaknya horor banget ya di bawah ini. Kayak usus-usus gitu loh. Teksturnya. Ew. Oh, ini apa? Nah, ini. Ini yang gue cari nih, kuncinya ternyata. Oke. Okay. Kita ke atas aja dulu, Deng. Kita jalan. Boop, boop, boop. Ya. Ya, rusak dong ininya. Haduh. Berarti kayaknya memang kita disuruh ke sana, teman-teman. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. I see. Berarti kita kembali lagi ya, teman-teman, ke tempat yang tadi yang kita pakai lift itu. Karena itu ada dua pintu tadi yang gue lihat yang harus pakai kunci. Oke, okay, jadi ini kita udah nemu kuncinya dan sekarang kita harus balik lagi nih. Aduh. Capek, capek jalan nih. Sebenarnya si Denepil ini gimana ya? Padahal sebenarnya story-nya itu bisa dibilang pendek gitu loh. Kejadiannya itu cuma satu malam. Cuman yang bikin lama tuh ya itu, yang mondar-mandir ke sana kemari, cari clue, cari item gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin lama gameplay-nya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bagi kalian yang belum tahu story-nya RE ini, sebenarnya kejadiannya cuma satu malam gitu loh. Tapi serasa kita main tuh berhari-hari gitu kan survive-nya, padahal enggak. Memang dari gap. Iya, masih bangun dong. Wah, ini kampret nih orang. Lalu pecah loh. Udah dulu gue pakai peluru apa ya? Buka pakai peluru dong. Oke, okay. Mau pakai peluru deh. Udah tahu pakai peluru apa? Peluru Magnum atau bukan tadi? Tadi headshot, tapi dia udah memang udah gua headshot sih sebelumnya gitu. Ini sebenarnya kalau bagi kalian yang belum tahu ya teman-teman, sebenarnya RE ini ceritanya cuma satu malam doang. Cuman yang bikin lama itu ya gameplaynya, kita cari puzzle segala macam, bolak-balik sana kemari gitu cari item. Itu sebenarnya yang bikin lama gitu loh. Oke, okay, kita ini apa ini? Wah, gunpowder, nice. Ini apa? Gunpowder large. Oke, okay, nice. Oke, okay, habis itu ada lagi nggak? Udah kosong. Oke. Okay. Dan di sini gua rasa locker roomnya jauh. Dan tas gua penuh. Kan kambing. Oke. Okay. Buka apa di sini? Bisa ditemuin. Ntar gue liat dulu. Oke, okay, udah useless ya.
udah bisa dibuang kuncinya. Ini apa? Gunpowder handgun ammo. Oke, kita simpan dulu. Ini apa? Kosong. Ah, ini yang gue butuhin nih. 20, nice. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Eh, ini apa? Bentar. Oh, bisa didorong, anjay. Eh, kok ada pintu rahasia nih? Wah, gak bener nih. Bentar, bentar deh, bentar. S, Z, F. Yang dibuletin itu tuh. Oh, kayaknya gue tahu deh ini. Ini kayaknya locker room yang tadi loh yang kita temuin yang terkunci. Oke, ntar kita coba ke sana ya. Oke, ini kita bawa aja dulu gunpowder-nya. Oke, ini sepertinya kita coba dulu yang ini. Ini kemana? Oke. Kita lihat ya ini kemana nih. Gue kayak kenal ini soalnya nih. Tempat ininya loh. Pintunya ini kemana? Ini kayak nggak asing gitu loh. Oke, okay, nice, kita nemu peluru lagi. Dan sekarang pelurunya, kayaknya harus gue ganti dulu. Nah, oke, okay, ini peluru biasa. Tadi peluru Magnum yang gue pakai. Nah, ini kemana ini? Ini gue kayak kenal ini tempat nih. Oke, okay, terbuka. Nah, bener kan? Ini RPD nih teman-teman. Kayaknya ya. Oh iya bener, ini RPD teman-teman. Ya di situ nggak ada apa-apa deh kayaknya. Bentar. Underground facility. Oke. Okay. Jadi di sini kayaknya belum ada yang dilihat ya. Kok merah sih? Bentar-bentar. Gua ke atas dulu deh. Gue takut nih soalnya. Ini kita kemana nih? Oke, okay, ada ini lagi. Nah kan, ini apanya sih namanya? Liftnya ini kayak gak asing gitu loh. Nah kan, bener. Nah ini yang di itu loh, apa sih namanya, rakun polis itu loh. Ini pintu yang kita buat itu. Nah, dan ini sepertinya putaran ini digunakan di sini biar kita bisa bolak-balik ke RPD nih kayaknya. Nah, kan bener. Itu masih ada Marvin di situ. Oke. Tapi sepertinya gue mau naruh-naruh item dulu ya. Gua store dulu. Nih gua store dulu, nih gua store juga. Oke. Tapi sebenarnya ini gunpowder lodge-nya mau gua combine sama gunpowder ini ya. Ini gue nggak tahu nih jadinya apa, semoga peluru Magnum. Tapi ini kayak submachine gun deh. Ah, enggak. Jadi peluru itu deng, 55. Oke, okay, nice. Dan ini masih bisa dipakai ternyata. Ada roll film juga. Entah dulu ini deh, kayaknya ada ini deh. Ini gue take off dulu deh, bisa dikombin ternyata. Take some mine. Salah. Combine maksudnya. Oke, okay, kita combine sini, nice. Ini kita store lagi. Kita store, nice. Udah. Oke, okay, nice. Kita kembali ke RPD nih, teman-teman. Oke, okay, berarti kita mungkin gua save dulu kali ya. Oke, okay, kita save. Ini videonya udah 33 menit nih. Oke. Okay, kita jalan dulu. Wah, ini Marvin nih. Tapi seharusnya nggak ada Mr. Egg lagi ya. Oh God, no. Oh God, no. Marvin. Oh shit, Marvin. I'm so sorry, Marvin. I must kill you. I'm so sorry. Come here, Marvin. Salah, pas dong. Sorry Marvin. Gila, 30 dong kebuang. I'm sorry. Wah, gila. Ini emosional banget ya, teman-teman. Wah, parah sih. Sorry Marvin. Kita harus membunuhmu.
Oke. Ini sepertinya kita harus kemana lagi ya, teman-teman? Gua bingung juga nih. Apa kita harus kembali ke shower lagi atau gimana? Bentar. Gua mau cek dulu, Deng. Di sini masih ada yang bisa di-loot enggak? Itu ada green hop. Oke. Ini di kennel juga ada. Di basement lantai 1 ya. Oh, ini yang tempat liker yang gua bunuh nih. Yang ada dua gitu. Oke. Gua kayaknya mau ke dark room dulu ya, temen-temen. Gua mau ke dark room dulu. Karena di situ ada yang bikin gua penasaran, temen-temen. Tadi kita nemu roll film ya. Oke. Seharusnya di sini udah pada mati dong. Kalau hidup lagi gua nggak tahu nih. Ini udah ada liken kayak di sini. Oh, udah mati ya? Kita jalan biasa aja dah. Gua takut ada liker, temen-temen. Oke. Okay. Nice. Oh, kita ambil tadi ini. Mana tadi ya? Ah, ini kamu. Oke, okay, kita coba roll filmnya dulu. Gua baru tahu loh, ternyata bisa ke RPD lagi, anjay. Hiding place. Oke. Okay. Di mana ini? Oke. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita udah nyuci roll filmnya ya, dan di itu ada hiding place. Itu gua curiganya kayaknya itu satu ada di Star Office ya. Jadi kita langsung aja ke Star Office, teman-teman. Wih. Anjir. Wah, bang. Kayak nih zombie, anjay, kaget gua. Kambing. Oke, jadi ini satunya ada di sini. Di mana namanya? Di Star Office. Mejanya yang gua tahu nih mejanya Wesker ya. Bentar. Oh, di sini masih ada liquor. Untung gua ingat. Oke. Okay. Coba masuk terus tuh mana mejanya Wesker? Oh, ini. Oke. Okay. Lihat. Nah, ini dia. Ada box. Oke. Okay. Roll film. Apa ini? Ada roll film lagi nih. Oke. Okay. Bentar, kita buka dulu ini. Apakah yang ada di dalam? Ah, ini dia. Nice, ini sepertinya bisa kita combine. Oh, combine SMG-nya. Nice. Oke, pelurunya jadi 50 ya. Nice, 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 nice. Terus ini apa? Kita ambil aja deh laptopnya. Oke, nice. Sini ada yang bisa di-loot lagi. Oke. Star Office kosong, tapi di line room masih ada gunpowder. Berarti harus kita ambil nih. Di sini udah aman ya. Oke, kita keluar dulu. Dia lari ke sana gitu loh. Oke, kita ambil gunpowder dulu di dalam. Bawa kita kembali lagi ke dark room ya, untuk naro-naro item kita. Bawa kita balik lagi. Oke, nice. Ini harusnya udah nggak ada. Oke, oke, ini gue harus searching dulu yang di RPD yang harus ada yang gue ambil ya. Karena ada beberapa item yang memang harus gue ambil nih. Dan mungkin videonya bakal nggak gue kasih lihat ya, karena akan memakan waktu yang lama gitu loh kalau untuk direcord cuman cari-cari item gitu doang. Jadi kayak bakal gua apa sih? Gua cut aja, gua singkat aja gitu. Oke. Okay. Nice. Jadi mungkin ini videonya bakal gua akhirin di dark room ya. Videonya bakal gua akhirin di dark room karena ini bakal kelamaan banget videonya, kasihan kalian nonton pakai kuota. Sebenarnya kalau untuk nonton konten gua harus pakai wifi, apalagi kalau series Resident Evil gitu loh. Oke. Okay. Ini gua simpan dulu deh.
kita cuci dulu nih. Ini fotonya siapa ini? Gue bertanya-tanya nih. Astaga. Ya elah. Ini masih Rebecca, anjay. Yang jadi pertanyaannya, ini foto kok ada di meja Wesker gitu loh. Terus Wesker pedofil gitu. Karena kan yang gua tahu di kejadiannya Raccoon City yang tahun 98 ini kan si Rebecca ini masih umur 18 kalau nggak salah ya. Dia masih polisi Rocky gitu loh. Masih ya baru masuk jadi polisi lah gitu. Wah ini, wah Wesker nih nggak beres nih, nggak bener. Oke, jadi gua taruh aja dulu. Wah ini gua kayaknya harus searching-searching lagi nih, apa hubungannya nih foto Rebecca terus ada di mejanya Wesker gitu loh. Oke. Gue simpan dan mungkin itu aja dulu yang gue anu. Gue mau save dulu ya. Gue save lagi deh. Oke teman-teman, mungkin videonya gue akhirin aja sampai sini ya. Ini durasinya bakal lama banget. Yang jelas gue mau searching-searching dulu di RPD ini dengan nggak nge-record ya. Karena kalau nge-record juga kasihan kalian juga percuma gitu lihat gue keliling-keliling doang nggak jelas. Jadi yang jelas gue mau cari item-item yang penting dulu di RPD ini. Terus kita kembali lagi ke shower ya. Atau yang tempat gorong-gorong air gitulah gitu. Jadi seperti biasa jangan lupa like, comment, share teman-teman kalian. Pasti juga jangan lupa subscribe channel gue. Karena dengan subscribe itu kalian bisa bantu gue untuk lebih berkembang lagi di YouTube ke depannya. Jadi gue Rama Philip, see you in the next video.